Vlog. Jadi hari ini tuh kita mau unboxing ini. Aduh, lumayan berat sih ini paket. Ada paket. Kita mau unboxing buat sianya pastinya. Ini apa aja isinya? Aduh, berat. Jadi ini kita unboxing. Jadi langsung aja kita unboxing, nggak usah lama-lama. Aduh, ini kucing muncul lagi kamera. Gak apa-apa lah, biar dia juga masuk YouTube kucingnya. Langsung aja kita unboxing paketnya. Kita buka isinya apa kira-kira. Oke, jadi kini dia isinya. Kita keluarin dulu yang kecil-kecil. Ini kita keluarin dulu. Terus ini lagi. Ini lagi. Ini lagi. Ini. Terus ini. Dan yang terakhir ini dia arm, dan intinya itu ini dia arm. Duh, ya Allah, ini kucing rusuh mantap. Hah, jadi kita mulai yang dari kecil-kecil dulu, bagian kecil. Ini ada gear depan, ada rantai, terus bantalan rantai, sama gear set belakang. Gear belakang ya. Dan ini boss arm, dan ini dia. Aduh, dia keras. Ini terakhir swing arm. Jadi isinya tuh ini dia, ada gear set sama swing arm. Kita mulai dari mana, gear set dulu. Jadi ini dia gear set, gear belakangnya ini merek Scarlett, ukuran 55. Udah sama gear depannya juga Scarlett ukuran 14, sama rantainya ini ukuran berapa ya? Oh, panjangnya 140L. Jadi buat yang sering nanyain panjang rantai buat trail atau supermoto tuh berapa, ya kalau kata saya sih mending ambil yang paling panjang aja 140L. Jadi tinggal dipotong, kan mending kepanjangan daripada kependekan. Kalau kependekan mah ribet. Jadi ukurannya tuh 428HSBT. Rantainya warna, coba kita buka. Untuk rantainya warna gold, merek Triple S. Kita masukin lagi. Jadi untuk, aduh, keras. Jadi untuk ini tuh, tiga ini tuh udah satu set. Udah satu set sama rantai semua gear merek Scarlett. Ukuran 55. Tapi kalau ini sih kenapa ukuran 55? Karena yang ini tuh buat trabas. Jadi ngambilnya yang ukuran 55 untuk trabas, bukan buat supermoto. Kalau buat supermoto ya paling pakainya di bawah apa 50 atau ke bawah, 50 ke bawah pokoknya lah. Kalau untuk supermoto biar enak. Kalau ini 55 ini buat trabas. Ini bahannya tebal sih kalau yang Scarlett. Kelihatan kepegang. Tebal. Ini gear yang paling banyak dipakai buat trabas sih. Terus apalagi ya? Oh, kalau untuk harganya ini gear set, gear belakang, gear depan sama rantai itu kisaran harganya itu antara 400 sampai 500 ribuan lah. Jadi harganya itu antara 400 sampai 500 ribuan itu udah satu set semua. Gear depan, gear belakang sama rantai. Merek Scarlett. Kalau sama yang satunya TK Racing kayaknya lebih tebal ini sih. Lebih tebal Scarlett daripada TK. Dari ini udah kelihatan sih. Terus entar kita pinggirin dulu. Tuh kucing yang masuk kamera terus dari tadi. Ini tuh boss arm. Mana sih? Nah, jadi ini dia boss arm WR. Ini boss armnya, ini yang boss arm kiri kanannya yang samping. Ini
Ini bos sampingnya sama ini yang pipa tengahnya buat di bagian tengahnya di sini sih. Kayak gini jadi masangnya. Itu di dalam sini di tengah. Terus yang ini tuh di pinggir-pinggir gini. Jadi bos arm ini udah satu set sama swing armnya. Belinya udah satu set sama swing arm, bisa beli satu set sama bos arm, bisa juga enggak. Terserah sih, bebas. Mau kalau saya sih mending beli satu set sama bos arm, soalnya kalau ganti swing arm baru itu enggak mungkin juga mau ngambil bos arm yang dari arm standarnya, karena ya bos arm kalau udah dibuka pasti hancur. Ini pasti tengahnya itu hancur kalau udah dibuka. Jadi ya biarpun bisa diakalin disusun lagi, tapi pasti goyang kalau udah pernah dibuka mah. Jadi kata saya mah mending kalau mau ganti swing arm baru kayak gini, mending satu set sama bos armnya. Soalnya biar tinggal plug, tinggal pasang, gak usah nyabut-nyabut bos arm lama. Soalnya kalau dicabut pasti hancur. Jadi ini udah satu set sama swing arm, sama ini nih, apa ini? Ini bantalan rantainya buat yang di samping sini. Buat yang di samping sini bantalan rantai. Ini udah satu set semua. Nah, sekarang yang terakhir ini dia, yang paling besar, swing arm. Jadi ini swing armnya tuh merek, kita buka nggak usah ya plastiknya, buka aja. Jadi swing armnya ini merek DX. Untuk bahannya full aluminium. Beda sama yang dipakai sekarang. Kalau yang seperti yang dipakai sekarang kan replika KTM. Itu bahannya full besi, jadi berat. Kalau dibanding sama ini lebih ringan ini. Soalnya ini kan full aluminium bahannya. Tuh. Bodinya aja full almu. Kalau yang replika KTM itu berat, terus bodinya juga bukan dari ini sih, dari apa sih namanya? Dempul-dempul gitulah pokoknya. Untuk bahannya full aluminium. Ini bagian tengahnya, las-lasannya rapi sih. Ini las-lasannya. Terus untuk modelnya sih cakep. Kelihatan kayak arm, gimana ya? Arm SE gitu kayak. Kayak arm limbah gitu. Cakep modelnya ini. Ini bagian apa ini? Ini unit tracknya. Bagian bawahnya nanti coba dipasang. Nanti paling kalau buat ngebedain berat sama swing arm orinya nggak bisa, soalnya swing arm orinya kan nggak ada, ada di kos sana di Bandung. Jadi paling kita bandingin beratnya sama yang arm replika, yang replika KTM. Soalnya yang ada cuma itu, kalau yang ori nggak ada, nggak kebawa. Di sampingnya dia modelnya nggak langsung lurus ke belakang sih. Kalau arm standar kan dia modelnya langsung lurus ke belakang. Nah, kalau ini dia modelnya agak melebar di tengah. Gimana sih cara ngeliatannya? Nah, ini kelihatan gak sih? Jadi di bagian sana tuh dia nggak lurus langsung ke belakang. Dia model gini terus kebuka lagi di sini. Cakep. Kucingnya ribut. Oke, paling sebentar sih baru dipasang. Agak-agak siangan lah. Ini bagian ininya juga rapi sih, cakep. Tebal. Ini untuk setelan rantainya kayak gini. Si A-nya arm baru. Jadi ini dia sepaket, ini udah sepaket. Untuk harganya swing arm DX ini yang full aluminium ini harganya itu kalau arm doang itu kisaran 1,5-an lah. Seki kurang lebih 1,5 itu kalau kosong. Kalau untuk WR bos armnya susah sih, susah dicari. Ini aja dapat pas beli arm, cari aja sendiri. Ini susah ini nyarinya, punya saya aja belum ganti-ganti karena emang barangnya susah bos armnya. Jadi untuk kalau harganya itu ya tadi sekitar kurang lebih 1,5-an kosongan tanpa bos arm. Nah, kalau satu set sama bos arm, swing armnya itu satu set sama ini itu harganya kurang lebih 1,8 ya, 1,7 sampai 1,8 lah kalau satu set sama bos arm. Soalnya ini lumayan mahal juga sih bos armnya. Jadi gitu harganya. Buat yang mau beli buat yang mau order swing arm atau spare part lainnya kayak gear set kayak gini nih, gear set
pokoknya semua spare part trail. Jadi yang pengen order langsung aja ke Instagramnya Faisal MX Shop, atau nanti cek link di cek link di deskripsi video. Nanti sama saya dikasih nomor WhatsApp-nya atau link Instagram-nya. Mau dipasang semua bentar, agak siangan. Oke, jadi langsung aja kita ke video pemasangannya. Yo, ini udah dilepas, lagi dilepas. Swing arm ya. Lagi bongkar swing arm lama, itu yang swing arm barunya. Kita lihat swing arm barunya. Ini bagian ini tracknya. Rapi sih las-lasannya. Bos armnya ini ada di sini. Jadi tinggal pasang aja sih. Soalnya enggak apa, udah beli bos arm baru. Soalnya yang lama tuh udah goyang sih bos armnya. Udah hancur kan. Waktu itu kan dibongkar, jadi terus hancur, disusun ulang, akhirnya goyang. Ntar kita nungguin arm lamanya kebuka, baru kita bandingin beratnya. Kalau yang ini full besi sih, kayaknya mah lebih berat yang ini, yang lama. Nah itu ringan yang kiri ya mas? Ya. Coba digini. Ini lebih ringan yang ini. Kalau yang ini full besi, kalau ini aluminium. Ini berat asli. Soalnya kan besi kan, kalau itu aluminium. Jadi ini dia bos armnya. Hancur ini mas, soalnya kemarin pas bongkar belum ada yang jual kan. Ini udah. Ini mau biarin aja kepasang. Nah ini. Cuma ada yang baru kan? Ada. Nah jadi karena nggak ada timbangan, jadi nggak bisa nimbang, jadi nggak tahu bedanya berapa kilo. Tapi lumayan jauh sih bedanya, lebih jauh lebih berat ini daripada yang itu. Kalau itu lebih ringan, kerasa sih. Cuma mau nimbang nggak ada timbangan, ya udahlah, nggak apa-apa. Pokoknya mah intinya kalau kata saya mah ini jauh lebih berat daripada itu. Itu ringan. Kalau nggak percaya ya cobain aja, cari arm replika KTM terus bandingin sama yang aluminium itu, lebih berat ini. Nah ini lagi pasang bos armnya. Ada dua sih bos armnya, kiri kanan. Ini yang kanan, yang kiri ini ada satu nih. Itu yang pipa tengahnya. Kemarin waktu mas ganti arm replika belum ada yang jual sih. Sekarang juga masih lumayan susah sih nyarinya bos arm. Jadi ya mending sekalian ganti baru aja pas dapet. Soalnya yang lama tuh udah hancur. Bor beres. Ini atas. Hah? Ini atas. Kan penahan rantai. Udah beres pasang bos arum. Coba. Tuh, bos arum baru. Di kanan udah pasang bos. Tinggal pasang bantalan rantai. Bos arum baru, tinggal pasang bantalan rantai. Terus udah tinggal pasang. Tadi yang lama mah masang apa bos armnya. Yang arm lama mau dibersihin dulu. Kotor soalnya. Ini udah PNP buat WR nih mah. Soalnya khusus buat WR. Kan ada yang sebenarnya kan ada ADX udah lama buat CRF KLX. Nah, ini baru keluar buat WR. Jadi udah PNP, enggak banyak perubahan lah. Udah tinggal pasang aja buat WR. Kecuali kalau kita pakai punya CRF atau KLX, ya perubahannya banyak. Kita ukur panjangnya, panjang armnya. Itu berapa?
62. Ini 63. Mentok sini. Mentok di situ. Sisa businya 5 mili. 5 mili. Ini press sama ini. Sama ini 55,5, yang ini 56. Berarti untuk panjang dari ujung sampai ujung panjangan ini. Kalau dihitung dari as. Dihitung dari asnya. As ini panjangan ini. Panjangan itu. Kalau dari besinya ini panjangan ini. Panjangan kalau dari ujung. Oh, bedanya di ini yo. Lubang ini. Ya, bedanya di ini. Ojok ini. Ojok ini. Ini pendek. Terus kalau lubangnya ini lebih anuan lebih ini. Lebih panjang ini. 5 mili. Kalau lubang ini lebih panjang. Ini lebih panjang. Oh, bedanya ini lubangnya lebih panjang, itu pendek. Ya, cuma kalau diukur dari sini. Cuma itu ininya. Yang bikin panjang ini lebih kelebihan besinya ini. Berarti yang bikin panjang cuma segini. Kalau ini ngepres. Ini udah kepasang. Cakep. Habis ini kita pulang, kita cuci. Jadi kalau untuk panjang arm replika ini sama yang arm DX itu sama aja sebenarnya, cuma beda berapa senti? 2 senti apa 1 senti. Itu juga cuma beda di besi ujungnya. Kalau yang replika ini dia bagian ujungnya lebih panjang dikit aja. Nah, kalau yang itu apa ngepres pendek. Jadi kalau secara kalau apa? Kalau diliatin sih sekilas enggak kelihatan sih bedanya. Karena hampir sama panjangnya. Beda-beda tipis lah. Nah, jadi ini penampakannya udah kepasang semua. Ini belum dicuci sih, agak-agak kotor lah. Jadi ini dari sebelah kanan. Ini bahannya full aluminium semua. Jadi enggak ada dempul-dempulan untuk bagian bodinya. Kalau yang arm replika kan ada dempulan. Terus ini bagian tengahnya. Bagian unit tracknya. Jadi buat yang pengen, kenapa banyak yang nanya sih kenapa motor saya itu kelihatan tinggi, ya dari ininya, plat ininya ditukar dari L yang tadinya L di sebelah kiri, terus R sebelah kanan ditukar jadi L sebelah kanan, R sebelah kiri, terus bagian ini itu diputer. Pokoknya ikutin aja lah posisinya ininya sama saya, diputer biar kelihatan tinggi. Soalnya waktu pakai arm replika kemarin kan dia apa panjang, jadi pas dipasang itu kalau posisi standarnya dia jadi lebih pendek karena armnya yang panjang. Jadi gitu, kalau pengen ngikutin nah tinggal ikutin aja bawahnya tuh. Pokoknya L ke sebelah kanan, R sebelah kiri. Terus untuk posisinya tuh kayak gini. Tuh, biar kelihatan tinggi Pak apa belakangnya. Soalnya banyak yang nanya motor ini pakai peninggi gak depan belakang? Gak pakai peninggi sama sekali sih. Depan juga tuh gak pakai peninggi tuh. Udah emang di setel mentok. Untuk belakang juga nggak pakai peninggi. Dan ini untuk sebelah kanannya, ini dia kalau beli dapat stiker armnya. Cuma ini yang saya cuma dapat satu. Gak tau mungkin satunya kelupaan. Dia dapatnya kiri kanan dua. Jadi sebelah kiri sebelah kanan. Ini untuk setelan rantainya saya ganti pakai yang Ares. Kalau yang setelan rantai bawahnya tuh plat. Jadi ini dia kelihatan lebih padat sih kalau pakai arm ini. Kita lihat bagian belakangnya. Kalau untuk lebar sama aja sih, nggak terlalu beda jauh sama arm replika tuh. Gap kiri kanannya masih banyak nih, gap bannya masih agak lebar, yang sebelah kanan juga masih agak lebar gapnya. Jadi untuk lebar mah sama aja, nggak terlalu beda jauh. Pokoknya dari belakang kayak gini kelihatan lebih padat nih. Ini udah swing armnya udah PNP buat WR, soalnya kan khusus buat WR. Kan kalau sebelumnya DX ngeluarin buat CRF dan KLX, dan yang ini baru keluar buat WR. Terus untuk bagian apa bantalan rantai, ini saya pakai yang aftermarket apa? Yang aftermarket sih, yang biasa. Bukan yang biasa, maksudnya yang ya bukan orinya lah, tapi yang tebel nih. Tebelnya segitu. Karena apa bantalan rantainya yang standar tuh ada di swing arm standar, dan swing arm standarnya kan nggak ada di saya, ada di kosan di Bandung.
jadi saya pakai yang ini. Ntar masih ada suara mobil. Soalnya ini suara mobilnya suara diesel, jadi agak keras. Ntar suara ketutup lagi. Dah, dia udah lewat. Batuk dulu. Jadi untuk bantalan rantai ini bisa pakai dari ori, bisa pakai dari yang bantalan apa bantalan rantainya swing arm standar, yang bawahnya WR tuh kan ada yang di swing arm. Karena ini udah ada dudukan baut nih satu, dudukan baut satu, terus di bagian dalam nih ada berapa nih dudukan bautnya? Ada dua, satu dua, jadi tiga dudukan baut. Dan dudukan bautnya ini tuh buat ini apa? Pengikat bantalan rantainya. Kan kalau bantalan rantai yang standar kan dia duduknya pakai baut di sebelah sini sama di sini di dalam. Jadi bantalan rantai nggak usah beli lagi sih sebenarnya, bisa pakai yang standar, bisa nyabut dari yang swing arm standar. Cuma kan kalau punya saya swing arm standarnya nggak ada di sini kan, jadi nggak bisa pakai apa nggak bisa nyabut. Akhirnya pakai yang bantalan rantai ini. Cuma ini lumayan sih tebel, nih tebelnya aja segitu cuk. Ini pakai sistem baut, ini kemarin dibor lagi dibikin lubang baut drat karena emang nggak ada baut di sini kan. Ini bagian ininya. Itu unit track, itu dipindah dari R yang tadi yang kanan dipindah ke sebelah kiri tuh. Yang plat ini nih. Kelihatan enggak? Kelihatan lah. Ini rantai juga udah kendor. Soalnya mau ganti kemarin rantai apa gear setnya belum datang, baru datang kemarin. Yang datang duluan tuh ini apa? Swing arm. Akhirnya ya udah pasang swing arm duluan, gear set mah belakangan. Yang penting gear setnya udah ada. Ini gear belakangnya standar sih, depan belakang standar. Jadi mungkin ya paling segitu untuk swing arm apa DX-nya. Dan untuk harga itu kisaran 1,5an kalau kosong tanpa boss arm. Sedangkan boss arm sendiri tuh harganya 200 sampai 300 ribuan lah pokoknya. Jadi kalau mau satu set sama boss arm ya paling nambah gitu. Kalau kosongan swing arm aja tanpa boss arm ya saat sekitar 1,5an. Mereknya merek DX. Untuk ketahanan sih yakin sih saya mah kuat ini. Kalau mau dipakai trabas juga kuat, dipakai supermoto apalagi lebih kuat lagi. Karena dari kelihatan sih dari bahannya juga bagus. Terus dari las-lasannya juga kuat, kayaknya rapi. Ya 11-12 lah ketahanan sama yang replika. Mungkin kalau yang bilang replika swing arm replika tuh nggak kuat sih, mungkin salah sih sebenarnya. Soalnya bahannya kan full besi, jadi dia lebih kuat dari arm standar. Cuma ya kekurangannya dia lebih berat karena full besi. Tapi kalau ketahanan dia lebih kuat karena bahannya besi. Jadi ya gitu. Jadi mungkin banyak yang nanyain apa kuat nggak buat trabas, kuat nggak buat ini. Kalau kuat mah kuat sebenarnya ini motor nih. Ini apa nih arm? Apalagi untuk supermoto ya lebih kuat lagi. Jadi ya gitu aja sih looknya sih. Kalau menurut saya sih lebih cakep pakai swing arm ini sih daripada yang replika kemarin. Lebih gimana ya, kesannya tuh lebih padat lah pokoknya. Jadi buat yang pengen beli swing arm kayak gini nanti bisa cek link di deskripsi video sama saya ditaruh untuk link pembeliannya. Atau bisa langsung cek aja Instagramnya Faisal MX Shop. Untuk next konten mungkin pengen ganti gear set. Nanti pemasangan gear set kita bahas bedanya gear set yang harga 400 ribuan, 300 ribuan sama yang harga 1 jutaan tuh apa sih. Bedanya kayak gimana, kayak gitulah pokoknya. Jadi nanti kita bahas. Untuk video pemasangan swing armnya mungkin sampai di sini dulu. Jadi ditunggu aja konten selanjutnya. Konten apa lagi ya, tunggu aja pokoknya. Oke, sekian untuk video hari ini. See you next video.